Ya Allah, matikanlah kami, tutuplah kehidupan kami dengan husnul khatimah, dan jangan kau tutup kehidupan kami dengan su'ul khatimah. Sebab apa yang tuan-tuan akan hadapi selepas daripada tu, sama ada syurga ataupun neraka, bermula dia pada waktu kematian kita. Tanda dia. Tapi pasal apa Allah Nabi duk cerita ada orang yang dosa banyak pahala sikit. Bahkan ada orang cerita, Allah cerita Muhammad tanda yang duduk antara pahala dengan dosa sama banyak ya. Dia duduk ashabul a'raf dia panggil. Duduk atas tembok di antara neraka dengan syurga. Pasal apa jadi macam tu? Pasal ada kemungkinan-kemungkinan amalan kita buat Allah tak terima. Takut juga tuan-tuan. Duk rasa macam ada, duk rasa macam okey, duk rasa macam okey. Tengok-tengok turun-turun kita amal tangan kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin 'ala umuri dunya waddin. Dua ejas mic kan? Ada yang ejas mic kan? Tak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqu al khair ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengurusi surau Al-Hidayah, surau Al-Hidayah. Seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai, para asatiza, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia, inayah, taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ni insya-Allah saya diberikan amanah untuk menyampaikan tajuk azab kubur dan azab neraka insya-Allah. Mudah-mudahan peringatan yang Allah berikan kepada kita yang disebut sebagai azab-azab yang Allah sediakan dan kita belajar tentang dia, membawa kita ni untuk kita beramal supaya kita jauhkan diri kita daripada azab-azab ni. Jadi bila kita dah belajar tentang azab, kemudian sallallahu alaihi wasallam kita mengimani pula dengan apa yang telah diberikan, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka dengan iman tu kita bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri kita ni daripada azab tersebut. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau tak ada keberatan kan, boleh tak saya nak minta muslimat mai ke depan? Tuan-tuan yang laki-laki sebelah ni, tuan-tuan bagi ruang muslimat belakang situ. Kesian kat belakang tu dah padat dah. Ha, tuan-tuan ambil bahagian tiang ni bagi kat laki-laki belah sini. Ha, belah situ kita bagi. Siapa rasa perempuan duduk belah tu? Ha, depan lagi tak apa, depan lagi tak apa. Tak apa, boleh. Sila, sila, sila. Ambil dua soft depan ni. Satu, dua sah. Okey, ha. Ramai kat dalam tu. Sian kat daripada macam tin sardin lah. Tak maaf lah. Dengan marah saya lah. Oh, seronok sikit. Ha, selesa sikit insyaAllah. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok lah. Ha? Dalam kita belajar, kita nak buat amal. Ha? Ada orang dia belajar, tapi dia tak buat amal. Pasal apa dia belajar, dia tak buat amal? Sebab dia kurang beriman dengan apa yang disampaikan dekat dia. Faham tak? Tuan-tuan tahu tak tentang syurga? Tahu tak? Tahu tak tentang keindahan syurga, kenikmatan syurga? Tahu kan? Ada orang sampai kat kita tak tentang keindahan dan kenikmatan syurga? Ada tuan-tuan, Ustaz Syamat?
Tapi pasal apa kita masih melakukan perkara yang bawa kita jauh pada syurga? Kita belajar tak tentang kedahsyatan neraka? Belajar? Tahu tak betapa dahsyat dan berat urusan dalam neraka? Tahu? Tahu? Tapi pasal apa kita masih melakukan perkara yang menyebabkan kita masuk dalam neraka? Percaya tapi kurang beriman. Sebab tu kita masih buat. Faham tuan-tuan? Jadi sama juga dengan amal. Bila orang kata, saya syumat tuan-tuan, buatlah amal ni, amal ni boleh jauh pada neraka. Buatlah amal ni, nanti dia mati, mati husnul khatimah. Buatlah amal ni, nanti kalau dia mati, dia dimasukkan ke dalam syurga. Buat amal ni. Orang yang beriman ni, dia akan jadi orang yang istiqamah untuk melakukan amalan tersebut. Nabi kata, Qul amantu billah thumma istaqim. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan salih alaihi Muhammad, beritahu kepada aku satu amal salih alaihi Muhammad dan pendekkanlah untukku. Beritahu dekat aku, Qul li qawlan fil Islam, cerita pada satu perkataan dalam Islam yang aku tak tanya pada orang lain dah selain pada kamu, ya Rasulullah. Nabi kata apa? Qul, katakan, amantu billah, kamu beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian kamu istiqamah. Ulama sebut syarat nak istiqamah ialah beriman. Orang beriman dia akan istiqamah. Contoh satu je. Tuan-tuan tahu tak Sayyidul Istighfar? Tahu tak Sayyidul Istighfar? Tak tahu? Tahu? Siapa tahu angkat tangan? Siapa tak tahu angkat tangan? Apa dua-dua tak angkat tangan dengan siapa? Tawadhu'. Ha. Penghulu istighfar. Ha. Allahumma anta rabbi. Tentu ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abaduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu لا يغفر الذنوب إلا أنت. Itu Sayyidul Istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Nabi kata, Man qalaha min nahari muqin biha famata qabla an yumsiya fa huwa min ahlil jannah. Wa man qalaha min al-laili muqin biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah siang dia, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa membacanya dengan yakin pada sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa baca dengan yakin, yakin semua ni, pada sebelah siang, lalu dia mati sebelah siang tersebut, dia Allah tulis kat dia, Allah kata kat dia, saya Nabi janji, Nabi jamin ni, hadis sahih ni, dia daripada ahli syurga. Siapa baca sebelah malam, macam tuan-tuan baca tadi ni, masuk malam ni, saya cakap dengan yakin, yakin semua ni, inilah tang ni dah iman ni, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Faham tak ni? Tuan-tuan semua ngaji kan? Tuan-tuan semua faham kan? Semua tahu kan? Nak tengok beriman tak beriman, tengok esok dia buat ataupun tidak. Ha, sungguh? Kalau orang beriman, maklum berapa lama dah duk baca Sayyidul Istighfar ni. Saya ingatlah Ustaz, saya baca Sayyidul Istighfar ni 10 tahun dah, maklum tu kata. Semenjak Ustaz dulu ni, 10 tahun lepas saya pergi satu kuliah, Ustaz tu mengajak hadis ni dia baca. Siapa baca sebelah siang dia mati, sebelah siang tu daripada syurga Allah. Maklum takut mati hari tu Ustaz. Maka tiap-tiap hari maklum tak lupa untuk baca Sayyidul Istighfar. Itu menunjukkan dia beriman.
Dan iman itulah yang buat dia istiqamah. Dia faham tak ni? Sama tadi lepas mayang maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dalil dia sama mana? Mari kita tengok dalil dia tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, Iza salaital subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, fa innaka in mitta min yawmika dhalika kataballahu azza wa jal laka jiwaran minan nar. Wa idha sallaital maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma inni as'aluka aljannah, Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, fa inna salli ala sayyidina Muhammad, fa innaka in mitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jal laka jiwaran minan nar. Rawahu Abi Daud wan Nasa'i. Tuan-tuan, saya duduk baca ni tuan-tuan faham tak mana? Tak mana? Maghrib subuh. Mana ni? Allahumma ajini minan nar, boleh tahu lah. Nabi sebut, apabila kamu selesai semayang subuh, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Berapa kali imam buat tadi? Mana imam ni? Imam. Berapa kali imam? 7 kali. 7 kali. Pasal apa imam baca 7 kali? Pasal hadis ni ya? Imam kan? Ha. Angguk tu nampak. Ha, 7 kali Nabi sebut. Seandainya dia mati pada siang tersebut sebelum malamnya, maka akan dituliskan untuknya perlindungan daripada api neraka. Barang siapa yang membacanya dengan yakin, apabila kamu selesai solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Tuan-tuan yang dengar hadis ni malam ni, hadis riwayat Abu Daud dengan Imam An-Nasa'i. Tuan-tuan, mula pada malam ni salli ala Sayyidina Muhammad, maghrib dengan subuh nak baca berapa kali? 7 kali. Kalaulah imam lain, bukan imam ni, mai jadi imam kat kita, dia baca 3 kali, kita makmum nak baca berapa kali? Berapa kali? Berlaku khilaf nampak di kalangan ulama di sini. Berapa kali Muslimat? 7. Pasal kita mengaji 7 maghrib dengan subuh. Habis ustaz, kalau kami tak ikut imam baca 3 tu, kami batal semayang tak tadi ni? Faham tak ni? Biar ambil wuduk lain lah jawab dia. Tak lah tuan-tuan, dah habis dah kita ikut imam tu, lepas bagi salam selesai dah kita dengan imam. Faham tak ni? Ha. Imam tu tak main malam ni mengaji, dia tak tahu. Faham ni? Allah simak tuan. Jadi subhanallah, kita buat 7 kali. Pasal Nabi suruh buat 7 kali. Maghrib 7 kali. Subuh 7 kali. Dan mula pada hari ni, maghrib dengan subuh tak pernah tinggal dah sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal dia takut mati hari tu. Kalau dia mati hari tu, paling tidak Sayyidul Istighfar dia dah baca. Allahumma ajirni minan nar 7 kali dia baca. Dia baca Sayyidul Istighfar, Nabi janji dia akan masuk syurga. Dia baca Allahumma ajirni minan nar, Nabi janji dia dapat perlepasan daripada api neraka. Tidak ada. Jadi orang yang beriman, dia akan istiqamah. Itu tanda dia beriman. Dia percaya semua. Siapa kata? Nabi kata. Bukan calang-calang orang. Bukan orang, bukan orang kampung kita kata. Bukan tu imam kita kata. Ni Nabi SAW kata. Hadis riwayat Imam Bukhari yang Allah Sayyidul Istighfar. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i yang Allahumma ajirni minan nar. Maka tuan-tuan sekalian, sesuai puan aman, nak tengok dia beriman ataupun tidak daripada hadis Nabi SAW, tengok dia istiqamah ataupun tidak. Boleh faham tuan-tuan lah? Baik. Itu tujuan kita mengaji salli alaihi wa sallam, supaya tambah iman kita dan bertambah amal kita daripada persediaan kita untuk berhadapan dengan kedahsyatan dua tempat yang nak kita bincang pada malam ni. Yang pertama kubur dan yang kedua neraka. Kita baca na'udzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada yang disebutkan itu, salih ala si Muhammad, iaitu neraka Allah SWT. Baik, yang pertamanya tuan-tuan, kita nak bincang tentang disebut sebagai azab daripada azab kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang pertamanya azab kubur ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah cerita dalam surah Al-Ghafir, salli ala sayyidina Muhammad, an-naru yu'raduna 'alayha uduwan wa 'ashiyan. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Ini merupakan azab yang sangat berat kepada orang-orang ahli kubur. Dalam ayat yang dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, hadis muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim, Nabi sebut, sesungguhnya apabila salah seorang daripada kamu mati, maka akan dinampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan petang. Bila dia termasuk calon penghuni syurga, maka akan dinampakkan kepadanya syurga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka dinampakkan kepadanya neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggal kamu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kamu pada hari kiamat. Nabi SAW cerita orang yang matinya baik, tuan-tuan, dia panggil husnul khatimah. Kita ni mati ni dua jenis ya tuan-tuan, satu nama husnul khatimah, satu lagi su'ul khatimah. Itu doa kita ada baca selalu kan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Tu jangan tinggal doa tu, doa penutup. Ya Allah, matikanlah kami, tutuplah kehidupan kami dengan husnul khatimah, dan jangan kau tutup kehidupan kami dengan su'ul khatimah. Sebab apa yang tuan-tuan akan hadapi selepas daripada tu, sama ada syurga ataupun neraka, bermula dia pada waktu kematian kita. Tanda dia. Tanda saya, hadis sahih riwayat Salih Ahmad dari yang disampaikan kepada kita seorang sahabat Nabi bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Bila seorang itu, kata Nabi SAW, dia nak berpisah daripada dunia dia menuju kepada akhiratnya, kalau matinya husnul khatimah, akan datang kepadanya malaikat yang putih wajahnya sejauh mata memandang. Dia akan bawa kafan min akfanil jannah, kafan daripada kafan-kafan syurga dia bawa. Dia bawa hanut, wangi-wangian daripada syurga. Lalu tuan-tuan, bila dia tengok malaikat di depan dia jauh putih wajahnya, salih ala sayyid Muhammad, seperti bercahaya seperti matahari, cerah wajah, tahu ni matinya husnul khatimah. Lepas daripada tu, baru mai dekat dia malaikat maut. Malaikat yang ramai-ramai mai tu nak sambut dia, nak sambut, tapi nampak tu, nampak dah, dia nampak malaikat tu, dia tak mati lagi. Baru nampak malaikat, tanda dia akan mati. Kita tak nampak tuan-tuan, tapi orang yang nak mati, tuan-tuan tengok dia gelisah, dia gelisah, gelisah, dia gelisah, dia gelisah. Sebab dia dah nampak dah benda yang kita tak nampak. Antara dia nampak tu, malaikat nampak putih. Tahu kalau putih tu mati baik. Baru malaikat maut main duduk ujung kepala dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ataupun ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, kembalilah kepada keridhaan Tuhan kamu. Lalu keluarlah roh daripada jasad dia, lembut macam air keluar daripada bekas air, kata Nabi SAW. Waktu tu bergema selawat para malaikat ke atas roh dia tu. Malaikat yang duduk di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, semua berselawat kepada roh tu. Tahu tu mati baik. Ada seorang lagi tuan-tuan, orang kafir ataupun orang asi dalam satu riwayat, bila dia nak berpisah daripada dunia menuju akhirat dia, maka waktu tu tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan datang kepadanya malaikat yang hitam wajah, bengis wajah.
duduk di depannya sejauh mata memandang. Dalam Al-Quran Allah sebut malaikat ni pukul dia. Malaikat ni pukul dia, "Ukhruj, ukhruj, keluar, keluar." Malaikat suruh roh keluar. Macam mana roh nak keluar? Malaikat maut tak mai cabut. Maka berselerak roh dalam badan dia, sakit, sakit dia menjerit. Kemudian baru datang malaikat maut duduk di hujung kepalanya. "Ya ayyatuhal qabizah, wahai jiwa yang busuk, kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu." Lalu digentak rohnya, kata Nabi SAW, seperti besi pemanggang melekat pada bulu kambing yang basah. Besi-besi pemanggang dia tajam-tajam tu lekat dekat bulu kambing basah, rentak. Allahu Rabbi Sakin. Ini permulaan kepada kehidupan dia yang sebenarnya, nama akhirat. Dia tak mati dah lepas tu. Kalau elok kat sini, eloklah sampai bila-bila. Kalau buruk kat sini, buruklah sampai bila-bila. Dekat Kuala Ketil baru ni, tuan-tuan, Kuala Ketil, Kedah, malam Jumaat, macam malam ni, malam ni Jumaat, malam esok, malam ni, macam mana ni, lepas baca Yasin malam Jumaat, lepas baca Yasin, Tok Bilal, aduh Tok Bilal ni, angkat tangan, tak pandai angkat tangan ni, tuan-tuan, siapa? Tok Bilal biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isyak. Habis-habis azan isyak, doa azan isyak apa sebagainya, pindah tempat sebelah tempat azan ni, pindah sebelah tepi. Dia nak sembahyang sunat. Elok angkat takbir, tuan-tuan. Allahu Akbar. Elok angkat takbir, rebah meninggal. Subhanallah. Nak apa lagi? Malam Jumaat dalam masjid, dalam wuduk, baru lepas azan, baru lepas baca doa lepas azan, nak sembahyang, dalam sembahyang, mati dalam sembahyang, nak apa lagi? Perfect. Salih ala siapa? Dekat masjid Al-Bukhari, Al-Ustaz Tok Khatib ni khutbah. Salih asyamat, "Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Tok Khatib. Saya selalu duk pergi mengajar kat situ, tuan-tuan. Tiap-tiap bulan saya mengajar kat masjid Al-Bukhari tu. Jarang orang buat rakaman. Khatib khutbah jarang orang rakam. Sebab dia punya mimbar dia tinggi sangat. Tinggi, tuan-tuan. Ni redak tinggi. Mimbar dia. Jadi jarang orang ambil. Tambah-tambah pula, kalau ada ustaz lain main khutbah tu, kot lah orang rakam. Tak, ni imam tempat lah. Imam orang jarang rakam lah. Tapi hari tu, tuan-tuan, saja ada orang duduk bawah tu, dia saja rakam. Saja. Elok sebut. Saya berpesan kepada diri saya dan pesan kepada semua, marilah kita bertakwa kepada Allah. Rebah meninggal. Tuan-tuan, suara husnul khatimah. Ya, ada orang su'ul khatimah, tuan. Guru saya cerita, orang masjid, tapi masjid macam okey lah, bukan orang jauh dari masjid. Satu hari start buat bisnes. Bila buat bisnes, tuan-tuan, mula nak cari projek, nak cari bisnes lah, mula berkawan dengan bisnes. Orang kata, saya cermat, tuan-tuan, lepas tu dah mula jauh-jauh sikit dari masjid, kemudian nak buat deal satu projek, tuan-tuan, tak pernah masuk pub. Hari tu masuk pub tak pernah. Dah ni nak deal projek ni, dia orang masjid, tuan, dia macam ni kita je lah, yang kita yang pergi masjid pakai ketayak, luar masjid tak pakai ketayak. Ha, jadi orang biasa lah macam kita lah. Dia jahat tak buat, kan? Dia tak buat jahat, kan? Nah, ni nak buat jahat dia fikir juga, aku ni semayang punya orang juga. Tapi sajalah nak bagi dia, kan? Orang nak jumpa dia, jumpa kat mana? Jumpa dekat pub, jumpa dekat disco. Pergi jumpa, tak silap sempat. Alasan bisnes, alas sekali je, bukan pernah pergi pun. Sekali tu je, tuan-tuan, saya sempat. Dah alang-alang tengah duduk, tuan-tuan, GRO main, tahu GRO? Tentang orang ni, payah cakap dengan tuan-tuan wali ni.
Ha, ni, mana tahu lah apa Ustaz. Tak apalah, tentu buat-buat tahu sudah lah. DRO ni main tuan-tuan sekalian, bagi ayak ke dia. Bagilah ayak dia. Ayak abang kan, agak. Pasal mereka ni dapat komisen, dia bagilah test dulu. Lagi orang tu beli lagi, dia dapatlah komisen tu. Tak ayak. Tuan-tuan sekalian, dia pun minum je. Tak pernah minum tuan-tuan, tu lah first time minum. Dah dapat seteguk tuan-tuan, Salih Al-Sin Muhammad. Syaitan, dia, syaitan akan beritahu apa kat kita. Sekali kita tuk try sekali, syaitan akan kata apa tu? Alah-alah seteguk apa habis ha? Tu kan? Macam kita dah buat apa-apa lah tu, tu jangan mula. Dengan benda ni jangan mula. Tuan-tuan terjebak sekali sekali dia kata alah-alah mula habis ha? Esok orang taubat lah. Inna Allah ghafurur rahim. Baca ayat dia kata. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi pengasihani. Allah esok minta ampun lah orang baik. Kat sekali yang buat ni tak apa. Ini sekali alah-alah settle lah. Mungkin macam tu lah kot syaitan bisik. Tuan-tuan, dia habiskan satu gelas. Tu tambah satu gelas. Tuan-tuan tahu apa jadi? Heart attack. Waktu tu. Tuan-tuan. Meninggal. Meninggal. Tuan-tuan tak tahu. Baik-baik tuan. Baik-baik. Nah, kita tak tahu. Jangan, jangan duk buat benda-benda yang tak patut kita buat. Sebab kita tak tahu. Nabi kata Salih Al-Sin Muhammad, fa innamal a'malu bil khawatimiha. Semuanya amal Allah kira tanpa hujung. Allah kira tanpa hujung. Ya. Hal ini anak cucu balik. Tuan, jom kita pergi tengok Bobo Boy the movie. Ha ni. Tuan tak pernah pergi tengok wayang, jomlah pergi tengok sekali. Pi. Nasihat. Waktu pi tu cuba fikir anak. Kalau aku mati tengah tengok wayang ni macam mana? Kalau mati terkejut. Boy, kuasa tiga terkejut. Terkejut, terkejut mati tuan-tuan. Allah, esok masuk surau abang macam mana? Seorang AJK Surau Al-Hidayah. Taman Seri, Seri, Seri Pucung. Meninggal dunia dalam panggung wayang. Tak, tak sabut. Agak-agak orang kata apa? Ambo soleh lah dia mati, subhanallah. Husnul khatimah. Ni misi syurga jannatul naim. Ada orang kata tu? Ada lah orang kata para pak long ni tak ada tempat lain kena mati. Tuan-tuan, walaupun nampak macam beyond our control, still within our control. Cuma kita kena decide apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh nak buat. Apa yang kita tak boleh buat? Sebab ingat, kematian itu adalah permulaan kehidupan kita yang sebelah benak yang akhir. Lepas tu mati. Kalau mati husnul khatimah, Nabi sebut apa? Nabi sebut tadi hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia akan diperlihatkan tempat duduk dia nanti. Kalau dia ahli syurga, dia mati husnul khatimah. Lalu dilapangkan kuburnya sejuh mata mandang, dihamparkan permaidan dia yang indah daripada syurga. Dia nampak tempat duduk dia, angin daripada syurga tu dah masuk. Allah, seronok. Malaikat tu tempat apa tu, tu apa tu? Itu tempat duduk kamu dalam syurga nanti. Ya Allah, malaikat bila nak kiamat ni? Lambat lagi kiamat, pasal apa? Tak sabarlah nak duduk tempat sangat cantik. Tapi ada orang yang tuan-tuan dia nampak apa? Dia nampak neraka. Dia buka satu pintu, nampak tempat duduk dalam neraka. Api panas bahan neraka tu dah masuk bakar dia. Salih Allah Syamad. Lalu ditanya malaikat, malaikat bila nak kiamat ni? Lambat lagi nak kiamat. Pasal apa? Jangan kiamatlah malaikat, jangan kiamat. Pasal apa jangan kiamat ni? Kamu dengan panggang, dengan daging jatuh, dengan darah, sakit, azab setiap hari, dengan kubur himpit kamu selesai tulang rusuk. Pasal apa minta jangan kiamat ni? Sebab dia dah nampak dah tempat tujuan dia tu. Neraka yang dia akan pergi. Dan lebih dahsyat. Ingatlah tuan-tuan, saya cakap. Nah, selihat dah cakap. Yang kedua, azab dalam neraka, dia akan dipukul dan dipalu daripada besi yang dibawa oleh malaikat. Salih Allah Sayyidah. Berkata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
Adapun orang kafir dan munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawapan kamu tentang orang ini, yakni Rasul SAW. Dia mengatakan, ah la adri, Nabi kata, ah la adri, aku tak tahu, kata Nabi. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang. Waktu Allah tunjuk, waktu ditunjukkan kepadanya Nabi SAW, macam mana keadaannya kita tak tahu, tapi Nabi cerita. Waktu tu malaikat tunjuk Nabi kat dia. Malaikat tanya, ni siapa ni? Dia kata, dia tak tahu. Macam mana nak tahu tuan-tuan? Belajar tentang Nabi pun tak. Faham tak ni maksudnya? Kita buat maulid Nabi SAW. Tiap-tiap tahun cerita pasal Nabi. Dengan harap tuan-tuan, bukan kita nak hulu, nak berlebih-lebih dengan Nabi SAW. Tak. Kita nak letak Nabi sesuai pada tempat dia. Sebab mencintai Nabi SAW itu, soleh semak syarat kesempurnaan iman. Tak sempurna iman tu kamu, sehingga dia kasih pada Nabi, lebih dia kasih pada anak bina dia, mak bapak dia, manusia seluruhnya. Macam mana nak cinta kalau tak kenal? Maka ulama buat apa kat kita? Dia susun dekat kita tiap-tiap tahun, pilah buat maulid Nabi SAW, cerita tentang Nabi SAW, supaya kamu kenal Nabi kamu Muhammad SAW. Itu tujuan dia. Faham tak ni maksud semak? Lalu tuan-tuan silam semak, ada orang tak kenal Nabi SAW. Bukan sekat tak kenal. Tuan-tuan, soleh semak, orang tanya kat dia, kamu kenal tak? Malah kata, kenal tak ni? Dia kata, aku tak tahu. Aku bagi, aku. Dia ni, apa yang orang kata kat dia, macam tu aku kata kat dia. Ha, macam tu kan dia. Apa yang orang kata dia, aku ikut orang tu lah. Macam tu lah keadaannya. Lalu kata Nabi SAW, kemudian dia dipukul dengan besi, tepat di wajahnya. Lalu dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, jin dan manusia. Dia punya menjerit tentang sekalian pasal syumat, seluruh makhluk dengar. Yang tak dengar jin dan manusia je. Kalau kita dengar tuan-tuan, masjid bukan ramai ni. Ni pun kalau ramai ni, tapi ramai lagi tak main. Ramai ni alhamdulillah, tapi ramai lagi yang tak main. Pasal apa? Tak dengar. Cuba dengar tengok. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak berhenti tu azan dah. Tak dengar bunyi azan? Ingat ada. Dah masuk tu lah. Orang tak beritahu. Sila azan.
salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma husna. Ati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma maqamah Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, azab yang ketiga tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Disempitkan kuburnya, salli ala sayyidina Muhammad. Dialasnya dengan alas daripada api neraka, dan didatangi teman yang buruk wajah dan busuk bau dia. Ini di antara azab, azab kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, selepas seorang itu tak mampu untuk menjawab daripada soalan mungkar dan nangkir, maka akan keluar satu suara, hamparkan untuknya alas tidur daripada api neraka, dan buka untuknya sebuah pintu ke neraka. Dihamparkan tuan-tuan sekalian daripada hamparan api neraka yang bakar tubuh. Antara orang yang akan kena hamparan api neraka ni tuan-tuan ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Pesan ke anak-anak kita, bawa pergi makan sate. Tunjuk ke dia, abang mai tengok ni macam mana orang bakar sate. Tengok orang bakar sate, pusing sini, pusing sini, pusing sini, pusing sini. Kalau rasa nak jadi sate nak kubur nanti, tinggal sembahyang. Macam itulah keadaan tuan-tuan sekalian, orang yang tinggal sembahyang ni dia akan dipanggang dia, kemudian alih macam ni, kemudian alih, kemudian alih. Saya Allah takdir tuan-tuan, saya pernah tengok orang jenazah-jenazah yang tak reput salih ala sayyidina Muhammad, dan bau yang sangat wangi. Waktu saya pergi buat rakaman program TV tuan-tuan, program bulan Ramadan, kami pergi ke Palestin. Waktu tu salih ala sayyidina Muhammad, ada seorang syahid, dua orang tu dia kena bunuh, pakcik driver taksi, saya ingat saya. Waktu tu intifadah tuan-tuan, jadi diusung jenazah ni, kami ramai-ramai ikut. Saya nak tengok, first time saya nak tengok macam mana cara pengkebumian orang-orang syahid. Ada satu kawasan kubur yang dikhaskan kepada orang-orang syahid, di mana? Di Hebron, tempat kawasan diperintah oleh orang-orang Palestin. Tuan-tuan, upaya ramai-ramai ni, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, orang tu semangat salam birruh biddam, ada punya semangat tuan-tuan. Lalu saya semak, sebelum jenazah tu nak sampai, dia siapkanlah kubur dia. Kubur dia tu bukan macam kubur kita. Dia buat siap-siap tuan-tuan, simen box, simen panjang tu, panjang tu. Oh, dia ada lubang-lubang pintu dia. Dia daripada tepi ni, macam ni ya. Tepi. Kemudian saya semak, dia ada sebelah sini tu, sebelah sini tu. Setengah ni dia tutup dengan tanah. So dia korek tu, dia buka pintu, pintu di tembok tu, kemudian dimasukkan jenazah dalam tu, kemudian tutup balik, kemudian ditutup dengan tanah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi dia siapkan satu tempat kuburan seorang yang telah syahid 14 tahun yang lalu. 14 tahun ni sepatutnya dah tak ada apa dah, dah hancur dah, tulang pun tak ada apa dah kan. Tuan-tuan sekalian, dibuka lah pintu tu. Kemudian subhanallah, bila buka-buka pintu, keluar bau yang sangat harum. Saya duk cium bau ni. Sampai yang bawa saya tu, dia kata apa? Boleh bau tak? Bau ni? Bau apa ni? Kita tak pernah bau macam ni. Nak cerita bau macam, tak reti nak gambar bau dia tuan. Kita tak pernah bau. Dia kata, kalau ustaz nak tahu, inilah bau orang syahid. Kami biasa tahu dah, kami biasa bau dah. Orang Palestin ni, kami dah biasa dah bau ni. Tapi inilah bau orang syahid. Daripada jauh tu kan, ni kubur dekat sini, kita dekat depan sana, boleh bau dah. Boleh bau dah. Kemudian kita pun pergi tengok tu lah sekalian. Rupa-rupanya tuan-tuan, jenazah dia masih, walau dia kena bom tu, yang orang yang 14 tu, dia kena bom, hancur bawahan. Plastik yang balut dia tu masih elok macam plastik tu baru simpan. Rambutnya masih nampak bersikat, tapi muka dah penuh dengan debu-debu tanah lah, sebab duduk dalam tanah sebagainya tu sekalian. Dia palik-palik dengan tanah nampak, tapi tak hancur tubuh dia. Saya kata subhanallah, hari ni saya tengok tiada orang tuan-tuan sekalian, salih alaihi Muhammad, yang dia ni
diletakkan pemanggang api, bara api daripada neraka letak. Buka pintu, nampak tempat duduknya dalam neraka. Panas dan wap daripada neraka tu dah mula masuk kena tubuh dia. Lalu disempitkan kubur dia sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan, sampai berselisih tulang rusuknya. Kemudian dah kena macam tu punya teruk, datang pula seorang lelaki yang buruk muka dia, buruk pakaian dia, busuk bau dia. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang menyiksamu. Inilah hari yang dulu engkau telah dijanjikan dengannya, yakni di dunia. Nazilan. Orang tu perli dia. Gembiralah hari ni. Hari ni yang rasalah apa yang orang dah habak dekat orang dulu ni. Bukan tak pesan, pesanlah. Tapi buat lagi. Hari ni gembiralah. Lalu tanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang penuh dengan keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau datangkan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ini peringatan dekat kita, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam, peringatlah. Ha? Satu hari Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pergi dekat kubur menangis, nangis teruk-teruk. Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Uthman. Lalu tanya kepada dia, kenapa menangis teruk sangat ni kat kubur ni? Orang cerita syurga neraka taklah menangis sampai macam ni, tapi kat kubur ni kenapa menangis teruk sangat macam ni? Tidakkah kamu dengar apa yang Nabi pesan? Kubur ni lah permulaan kepada akhirat dia. Kalau baik di sini, baiklah di akhirat. Kalau buruk di sini, buruklah akhirat. Tuan-tuan, ingat permulaan dia waktu kematian. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Baik, kita nak masuk kepada tuan-tuan sekalian, Salih Allah Sayyid Muhammad, yang tajuknya disebut sebagai azab neraka pula. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ada dua tajuk eh, azab kubur, azab neraka. Maka tidak satu tajuk aja, azab kubur cerita satu kuliah, azab kubur yang cerita. Waktu masuk pula azab neraka, cerita azab neraka pula satu kuliah. Tapi dah satu kuliah, kita combine dua, maka pendek-pendek cukup lah. Faham ni? Lapak pula ni. Cerita azab pun lapak ke tu? Dengan main-main dengan perut ni. Itu sekalian subhanallah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Baik, Allah sebut salli ala Sayyidina Muhammad, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Salih ala sahabat, sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Surah Al-Furqan ayat ke-66. Tuan-tuan, orang tanya, neraka syurga ni ada tak lagi? Neraka dan syurga ni ada tak lagi? Ada dah, kata ulama. Dah siap dah. Allah sebut, wa'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa dia? Syurga. Hadis ni, ayat ni tuan-tuan, fi'al madhi. Fi'al madhi ni maksud apa? Benda lepas. Dengan maksud, dah. Syurga itu dah siap dah, Allah siapkan kepada orang bertakwa yang akan masuk. Di sana juga Allah sebut, uiddat lil kafirin, telah Allah persiapkan kepada orang kafir. Yang ni apa? Neraka. Pun fi'al madhi. Dengan maksud benda yang telah siap, salih semat, tunggu saja orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah akan masuk dengan dia. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, mari kita bincang sikit berapa berkaitan dengan neraka. Yang pertamanya tuan-tuan, neraka ni tuan-tuan, dia ada penjaga dia. Dia ada penjaga dia. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, Allah kata, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyadu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alhum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Surah Al-Mulk ayat 6 hingga 8. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang, yang ini orang-orang kafir,
penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang yang memberi peringatan? Suara neraka ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dilemparkan manusia masuk dalam neraka, meraung bunyi suara neraka. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, waktu neraka ni tegak depan kita ni, tegak, oh, tegak neraka ni, hitam wajah dia. Neraka ni hitam tuan-tuan, hitam. Dalam riwayat sebut, dibakar api neraka ni tuan-tuan 1,000 tahun sehingga dia menjadi kemerah-merahan. Dibakar lagi 1,000 tahun sehingga menjadi putih, putih. Dibakar lagi 1,000 tahun di atasnya sehingga dia menjadi hitam. Api neraka ni hitam, kita tak pernah jumpa api yang hitam tuan-tuan. Dan bunyi ngauman dia sangat dahsyat. Maka ada mata. Matanya dalam riwayat sebut, Imam Ibn Kathir petik, dapat melihat sejauh 600 tahun perjalanan. Dan bunyi ngauman neraka tu dapat didengar sejauh 600 tahun perjalanan. Kita waktu kita mengadap neraka, nampak semua tak berani angkat. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinu. Tu tiap Jumaat peringat tu, esok nak peringat lagi tu. Esok tu imam peringat lagi. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, mereka tunduk kepala mereka di depan Tuhan mereka. Tunduk tak berani angkat, tunduk. Kata ulama, tunduk malu, tunduk menyesal. Wahai Tuhan kami, kami dah nampak dah nu api neraka menjulang-julang depan. Kami dah nampak dah ni, ni azab di depan kami. Kami nampak dah dosa-dosa dulu yang kami buat. Kami dah dengar dah bunyi ngauman neraka yang sangat dahsyat. Kami dengar tadi dosa-dosa yang kami buat dulu ni. Farja'na na'mal salihan. Hantar kamu balik ke dunia, ya Allah. Hantar kami balik ke dunia. Salih ala syamat. Nak buat apa? Kami nak buat amal soleh dah. Pasal apa yang nak buat sangat hari ni? Inna muqinun. Hari ni kami yakin dah. Dulu dengar dah. Dengar. Tapi tak yakin. Hari ni yakin. Tuan-tuan subhanallah syamat. Lalu, setiap dilemparkan makhluk dekat dalam tu, bunyi neraka ni menggelegak dia sampai hampir terpecah belah. Sebab apa? Marah. Setiap kali lempar masuk dalam tu, penjaga neraka ni yang duduk depan tanya dekat dia, ni dulu orang tak peringat kan? Dulu tak ada korang peringat? Nak jawab apa tuan-tuan? Waktu neraka duduk depan kita tuan-tuan di padang mahsyar, salih ala sayyid Muhammad, Allah tarik, malaikat tarik main. Allah kata apa? Salih ala sayyid Muhammad, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, islau hal yawma bima kuntum takfurun. Allah. Oh, ni Allah kata. Dulu tu pun dia baca malam Jumaat. Allah kata, tu itu api neraka jahannam yang dulu kami dah pesan dah, jangan duk masuk dalam dia. Pesan tak? Orang pesan dekat kita ni. Yang angguk pun tak mau, giling pun tak mau ni siapa? Khosyok nampak ni. Orang pesan lah Muslimat. Pesan. Allah tanya kata, dah pesan dah dulu kan? Pesan. Hari ni hampa rasa bakaran dia, rasa panah dia. Tak kekafiran, kufur kamu yang kamu lakukan. Salih ala sayyid Muhammad. Tuan-tuan, tak ada jawapan kita depan Allah nanti. Salih ala sayyid Muhammad. Neraka memiliki pintu-pintu. Salih ala sayyid Muhammad. Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu daripada mereka. Maka ni ada 7 pintu. Syurga ada. Astaghfirullahalazim. Nak masuk syurga pintu pun tak tahu apa ni, cuman syurga ada 8, neraka ada 7. Syurga lagi banyak pintu pada neraka. Oh, ha, ni Asyamat. Ha. Baik, salih ala Asyamat. Orang-orang kafir, kata Allah dalam surah Az-Zumar, akan dibawa ke neraka jahannam secara rombongan-rombongan. Nanti ahli neraka ni nak masuk neraka, dia main rombongan-rombongan. Apa ni Asyamat? Grup-grup, kumpulan-kumpulan pi. Bukan rombongan makcik kia lah.
ini rombongan geng neraka. Lalu subhanallah, sehingga apabila depa sampai dekat pintu neraka tu, lalu dibukakan pintu neraka dan berkatalah penjaga-penjaga pintu neraka, apakah belum pernah sampai kepada kamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingati kepadamu akan pertemuan pada hari ini? Tanya. Kita mesti simak tuan-tuan. Nak lempak tu, peringat kita lagi tu dekat depan pintu neraka tu, orang di neraka ni. Awak dulu tak ada ke rasul mai ajak kamu ni? Tak ada ke orang-orang soleh mai duk cerita kat kamu ni? Daripada kalangan kamu sendiri, bukan cakap bahasa lain. Orang Arab, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, nabi orang Arab. Tapi ada ulama-ulama cakap bahasa Melayu kat kita supaya kita faham. Tuan-tuan sekalian, orang Cina, ada ulama-ulama daripada bangsa Cina yang boleh bercakap dengan bahasa-bahasa mereka sendiri yang mereka boleh faham. Lalu dia kata apa? Tak ada ke orang duk peringat kamu dulu, peringat tentang ni, hari ni ni, hari pertemuan hari ni? Mereka jawab apa? Benar, yang ni mereka telah datang ajak kami, tapi telah pasti berlaku ketetapan azab kepada orang-orang yang kafir. Baik tuan-tuan silam simak tu, ingat tu lelak. Lagi, neraka ada 70,000 tali yang ditarik oleh para malaikat. Nabi SAW menyebutkan, salli ala sayyidina Muhammad, yu'ti bin nar yaumul qiyamah laha 70,000 zamamin. Neraka jahannam ni pada hari kiamat akan ditarik, dibawa dengan memiliki 70,000 tali. Pada setiap talinya terdapat 70,000 malaikat yang menarik. Besar yang neraka ni tuan-tuan. Waktu kita duduk pada mahsyar dah siap dah, siap dah bersiap. Tunggu lama. Nabi sebut 70 tahun duduk berdiri tempat sama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, salli ala sayyid Muhammad, berdiri ni tempat yang sama. Siapa yang dapat pijak kaki ni macam ni, nikmat. Kebanyakan manusia dapat ujung-ujung jari ya. Bukan sejam diri ujung jari ni, 70 tahun. Siapa? Matahari tegak pula atas kepala. Bertelanjang. Peluh ni Allah saja yang tahu. Ada yang peluh setakat kaki, ada yang setakat perut, ada setakat dada, ada yang tenggelam dalam peluh. Semua ada sebut apa? Rabbi Salim, Rabbi Salim, Rabbi Salim. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Wahai Tuhanku, kesianilah aku. Wahai Tuhanku, kesianilah aku. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW pergi sujud dekat arash, bawah arash Allah, nama tempat tu Al-Fahsh. Sujud lama. Allah kata, pi malaikat, pi jumpa Nabi aku tu. Malaikat pi angkat, irfa' ra'saka ya Rasulullah, angkat kepala kamu Rasulullah. Kenapa ni hari ni? Labbaik ya Rabbi, aku datang wahai Tuhanku, aku datang. Tolonglah umat aku. Tolonglah hisab mereka. Dah lama sangat dah tunggu. Sian dekat dia. Salih Syamad dah. Kita menangislah. Nabi SAW menangis. Tuan-tuan, Salih Syamad Muhammad, Allah kata apa? Aku akan datang sebentar lagi. Bila sebut Allah akan datang sebentar lagi ni, kita ni Nabi SAW lari-lari mai jumpa, kita ni rasa lega. Alhamdulillah, dah lama sangat dah tak tahan dah. Tak tahan. Tiba-tiba tuan-tuan turun daripada langit. Nampak terbang-terbang dari langit. Apa dia ni? Kitab aman. Allah dia takut pula dah. Takut. Mau tak takut tuan-tuan? Kita nak kena jadi ashabul yamin. Dapat suratan amal tangan kanan. Sebab ada orang dapat suratan amal tangan kanan, ada dapat suratan amal tangan kiri, ada suratan amal jatuh dari belakang ni. Siapa dapat suratan amal tangan kiri, dia kata aku jadi tanah saja lebih baik pada hari ini. Aku jadi binatang lebih baik pada hari ini. Siapa dapat suratan amal tangan kanan, lega tuan-tuan. Ni kita duduk dalam masjid ni, jangan duduk berasalah sangat confident dapat suratan amal tangan kanan, sedangkan yang kita duduk buat tu baik campur jahat. Betul tuan-tuan? Kita buat baik jarang ikhlas tuan-tuan, buat jahat selalu ikhlas. Betul ni?
Buat jahat siapa suruh? Siapa suruh kita buat? Tak ada siapa suruh. Kalau nak buat baik tuan-tuan, ikhlas ni siapa tak tahu tak apa? Tu baru ikhlas. Nak sedekah, siapa tak tahu tak apa? Nak buat ibadat, siapa tak tahu pun tak apa? Orang suruh, orang tak suruh. Orang suruh pun buat, orang tak suruh pun buat. Ikhlas. Tak ada silap semak. Tapi kita tuan-tuan, kalau buat depan orang rasa lain, buat belakang orang rasa lain. Kalau orang suruh, kita rajin nak buat. Kalau sendiri-sendiri, kita tak tahu tak apa nak buat. Faham tak ni? Itu yang baik. Kalau yang jahat, semua ciri ikhlas tadi, semua ada kat jahat kita tu. Tak payah siapa suruh, kita buat. Tak ni? Nak buat jahat sembunyi-sembunyi dan jangan orang tahu. Sepatutnya buat baik tu sembunyi-sembunyi, jangan orang tahu. Apa faham dia tu cakap apa ni? Nampak gaya ikhlas sungguh kat jahat tu. Saya duduk pikir saya lah tuan-tuan muslimat, insyaAllah okey kot. Tuan-tuan, daripada kita bangun pagi tadi, kita buat ibadat macam-macam lah. InsyaAllah kita lah, ibadat bukan banyak mana pun. Tapi harap-harap Allah terima lah. Dua rakaat sebelum subuh tadi semayang, semayang subuh tadi. Banyak tuan-tuan, dua rakaat sebelum subuh tu, khairun minad dunia wa mafiha, lebih hebat pada dunia segala isi tu. Semayang subuh berjemaah tu, salih ala sayamat, seperti bangun qiyam mulai seluruh malam tu. Betul tak ni? Duha pun kita buat tadi, baca Quran lagi satu huruf, sepuluh pahala. Berapa ratus huruf kita baca? Semayang qabliyah zuhurnya, semayang zuhurnya, ba'diyah zuhurnya, qabliyah asarnya, ba'diyah apa? Ba'diyah asar tak ada lah. Semayang asarnya. Punya banyak kita buat sampai semayang maghrib. Tuan-tuan rasa, tuan-tuan rasa lah Allah terima dah agak-agak. Masa-masa tadi ni ada tak yang Allah terima? Boleh jadi tak? Satu pun Allah tak terima. Sebab nak naik tu ada tujuh lapis lagi tu. Tujuh lagi tu. Lapis pertama naik-naik ada takabur. Belagak sikit. Sombong sikit. Orang lain tak reti, aku rasa orang reti. Rasa besar sikit. Faham tak ni? Takabur. Turun balik. Kalau lepas semua, takabur lepas, riak terlepas, ujuk lepas, semua lepas semua, sampai-sampai nak lepas lagi ketujuh. Ikhlas kata ikhlas. Ikhlas kata ikhlas. Tak ikhlas. Turun ni. Duk basah-basah tadi ni tuan-tuan, berapa banyak agaknya Allah terima. Walahan yang satu amalan kita buat, Allah ganda lebih 10 ganda tuan-tuan. Nak buat jahat satu ganda, satu ya Allah mat. Satu jahat satu Allah kira. Tapi baik satu baik Allah kira sampai 10 kali ganda. Dengan syarat Allah terima. Duk rasa macam ada semayang dah. Pergi tengok. Lah, semayang ada, pahala tak ada. Duk rasa macam ada puasa dah. 40 tahun ada puasa Ramadan, 30 hari, 30 tahun. Tengok-tengok, tak ada pun. Tanda sekalian semua. Sedangkan maksiat, walaupun satu, lekat aja. Faham? Lepas tu Nabi duk cerita, umat Nabi Muhammad buat amalan, satu amal Allah ganda, 10 kali ganda, sampai 700 kali ganda. Buat jahat, Allah kira satu jahat, satu dosa Allah kira. Salih semak, tak logik umat Nabi Muhammad pergi depan Allah, pahala banyak, dosa banyak, pahala sikit. Betul kan? Tapi pasal apa Allah Nabi duk cerita ada orang yang dosa banyak pahala sikit. Bahkan ada orang cerita, Allah cerita Muhammad tuan-tuan yang duduk antara pahala dengan dosa sama banyak ya. Dia duduk ashabul a'raf dia panggil. Duduk atas tembok di antara neraka dengan syurga. Pasal apa jadi macam tu? Pasal ada kemungkinan-kemungkinan amalan kita buat Allah tak terima. Takut juga tuan-tuan. Duk rasa macam ada, duk rasa macam okey. Tengok-tengok turun-turun kita amal tangan kiri. Na'udzubillahi min zalik. Apa maksud? Lepas tu panggil neraka. Panggil neraka. Jibril panggil neraka. Panggil neraka. Mak Jibril pergi jumpa malaikat malik-malik. Hari ni Allah panggil neraka. Hari ni hari apa? Hari ni hari kiamat. Umat Muhammad mana? Umat Muhammad dah sedia dah. Tarik 70 ribu malaikat pegang setiap tali. Setiap tali ada 70 ribu tali yang ikat pada neraka. Setiap tali tu 70 ribu malaikat pegang. Tarik sampai depan kita. Kita duduk diri depan neraka tu, tegak neraka. Waktu tu Allah cerita keadaan kita bila pertama kali nampak neraka. Wa tarakulla ummatin jathiyah. Kamu melihat manusia semua jatuh melutut.
disebabkan ketakutan. Ni belum masuk neraka ke tuan-tuan? Tengok pun tak mampu dah. Lalu tuan-tuan sekalian, salli ala si Muhammad, neraka ada rantai dan belenggu yang menyala-nyala. Salli ala si Muhammad. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir ahli neraka tu rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Allah juga berfirman, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Imam Abu Bakar cerita, sallallahu alaihi Muhammad, dia kata, ahli neraka ni aku tak dapat nak bayangkan keadaan ahli neraka. Pakaiannya daripada api neraka, lorong-lorong jalannya daripada api neraka, makanannya daripada buah-buahan neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu ada rantai-rantai besi yang membelenggu mereka. Duduk dalam neraka ni ada rantai-rantai besi berselang-selang di antara mereka, bergeser-geser rantai besi ni, bergeser-geser sehingga tunggang-langgang mereka dibuatnya. Lalu berdarah-darah dan keluarlah nanah daripada tubuh mereka, sehingga tanah, nanah dan darah itu terkumpul di dalam satu lubang, dan itulah yang akan menjadi makanan dan minuman kepada ahli neraka. Lalu dia sebut dan dia pengsan disebabkan ketakutan. Tentang Rasulullah SAW, kita macam mana nak sangat jadi ahli neraka ni? Pasal apa nak sangat ahli neraka ni? Mana nak jadi neraka? Kamu buat panggil ahli neraka menunjukkan yang kamu nak sangat jadi neraka. Faham tak ni? Tak faham lah. Kau tuan-tuan, lapar ahli neraka minta makan. Salih Allah Sayyid Muhammad, la'akiluna min syajarin min zakum, diberi minum daripada buah zakum. Salih Allah Sayyid Muhammad, famali'u apa saya? La'akiluna min syajarin min zakum famali'una min hal butun. Lalu diisi perut dia dengan buah zakum. Buah zakum, buah duri tajam, masuk dalam bocok kerongkong perut dia ni, tajam, pedih, pahit. Itu pun disumbat-sumbat dalam perut dia, penuh perut dia. Fasyaribuna alaihi minal hamim, minum dia daripada hamim, air yang sangat panas. Allah cerita hamim ni dalam surah Al-Kahfi, wa yastaghisu yughathu bima in kal muhli yashwil wujuh bi sasharab wa sa'at murtafaqa. Apabila mereka minta minum salih alaihi Muhammad, mereka diberikan minuman daripada air yang seperti cairan tembaga yang cair, lalu dituangkan ke dalam mulutnya, lalu membakar wajah-wajah mereka. Salih alaihi Muhammad, tanda sini nak minum macam mana? Letak dalam mulut, muka yang terbakar. Bayangkan apa yang masuk, macam mana dia masuk. Itu pun Allah cerita, fasyaribuna syurbal him, mereka minum macam unta yang dahaga. Tahu unta dahaga minum macam minum. Minum apa sampai macam tu? Padahal makanan tu sampai bocor kongkong, minuman sampai bakar wajah perut. Pasal apa minum sampai macam tu? Pasal hadza nuzuluhum yaumiddin. Itu saja sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanan hidangan yang akan disediakan kepada ahli neraka. Panas api dunia hanya 1/70 daripada bahagian api neraka. Nabi SAW menyebutkan api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah 1 bahagian daripada 70 bahagian daripada panasnya api neraka jahanam. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tentang sekalian, salih ala Sayyidina Muhammad. Allah, tu banyak tu sikit tuan-tuan kita bincang tentang neraka ni, dan dia dah menggentarkan hati-hati kita, tak kira lagi kedahsyatan yang lain. Dipacak salih ala syamat tuan-tuan, dipalang dia dengan palang-palang besi, dipakainya pakaian-pakaian daripada pakaian-pakaian besi neraka sebagainya. Allahumma sayamat. Dan seringan-ringan azab itu ialah diletakkan batu daripada api neraka di bawah tapak kakinya sehingga menggelegar otaknya. Tu ringan, seringan-ringan azab. Tuan-tuan sekalian, na'udzubillah min dhalik. Mudah-mudahan kita jauhkan neraka. Tapi apa amalan? Yang pertama, baca doa. Jangan berhenti.
Yang pertama doa, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Empat doa yang Nabi SAW ajak dekat kita, baca pada tahiyat akhir sebelum bagi salam selepas tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa yang kedua, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang pertama doa. Yang kedua, baca surah Al-Mulk setiap hari. Baca surah Al-Mulk. Nah, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni, dia akan menjadi pelindung, pendinding daripada azab kubur. Baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Sebelah malam baca, selepas isyak solat jemaah, sebelum kita tidur baca surah Al-Mulk. Sini baca tak? Ustaz, ada masjid-masjid ni Selangor banyak tuan, lepas mai isyak, lepas baca doa tu, dia edarkan photostat apa jemaah tuan-tuan surah Al-Mulk tu, serah dekat semua orang, baru buka baca-baca ramai-ramai. Setiap kali lepas mai isyak dah banyak masjid-masjid yang dah buat. Saya boleh cadangkan masjid ni juga buat. Nah, saya jemaah tuan-tuan, hafal. Hafaz. Tak nak ni, jemaah. Masalah kita nak baca ni pasal kita tak hafaz. Kalau hafal tuan-tuan tak mutul boleh baca. On the way nak balik tu baca. Tabarakalladzi biyadil mulku ala kulli syai'in qadir. Sampai rumah dah habis. Boleh ni rasa. Yang ketiga, selain semak nak jauh pada azab kubur, banyak baca Quran. Kubur akan terang berdasarkan kepada banyaknya Quran yang kita baca. Yang kelima, selain semak banyak sedekah. Nak bagi terang kubur, banyak sedekah. Yang keenam, nak bagi terang kubur, nak selamat pada azab kubur, qiyamul lail. Qiyamul lail, bangun qiyamul lail pada malam hari, dia akan menerangkan kubur. Faham tak ni? Ustaz Ismail. Dan dia akan, orang yang qiyamul lail ni, dia dapat satu benda nanti di akhirat, nama Ustaz Ismail, maqaman mahmudah wa minal layli fatahajat bihi nafilatan. So, orang yang bangun sebagian pada malamnya bertahajud kepada Allah dengan melakukan ibadat sunat, dia ni dapat apa? Maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji di sisi Allah nanti di yaumul qiyamah. Orang ni selamat ke akhirat nanti. Faham tak dia Ustaz Ismail? Ha tu. Ini beberapa amalan yang boleh kita buat untuk selamatkan kita. Yang ketujuh, apa dia? Bersifat warak. Apa sifat warak ni? Hati-hati. Kita nak buat apa-apa amalan, tengok. Kalau aku mati tengah buat amalan ni, mati aku baik ke mati buruk? Tahu dah. Faham ni? Ni nak pergi karaoke ni, orang dia pergi karaoke ni. Kalau aku mati dalam karaoke ni macam mana? Mati aku baik ke buruk? Tak EDP, cancel, pergi masjid. Boleh timbang, kita boleh timbang benda-benda macam tu. Salih Asyid Muhammad. Jadi semualah bersifat dengan sifat warak. Dan teruskan berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita Salih Asyid Muhammad husnul khatimah, kematian yang baik. Dan Allah kurniakan kepada syurga Allah SWT. Yang ke-8 tuan-tuan sekalian, baca Sayyidul Istighfar yang kita baca tadi ni. Baca Sayyidul Istighfar. Yang ke-9, baca Allahumma ajirni minan nar. Pada setiap kali lepas maghrib dengan selepas subuh 7 kali. Nah, salih ala syamad tuan-tuan. Dan yang ke-10, yang terakhir amalan yang boleh menyelamatkan kita di akhirat tuan-tuan, ialah dengan pada ketika kita nak tidur, baca surah Al-Kafirun. Salih syamad, Nabi kata, idza majja'aka minal lail, apabila kamu telah, apabila kamu telah baring di tempat tidur kamu, fa'akra', bacalah kuliah Al-Kafirun. Kuliah Al-Kafirun sampai habis salih syamad. Fa innahu bara'atun minasyirk, maka dia akan menjadi pendinding kamu daripada syirik kepada Allah SWT. Orang yang syirik mati masuk neraka, tak keluar dah sampai bila-bila. Ya Allah akan selamatkan kita daripada syirik kepada Allah bila kita tidur baring atas katil tu baca kuliah Al-Kafirun. InsyaAllah ni 10 tu buat amalan elok. Tuan-tuan boleh ingat tak ni? Boleh ingat? Haa, insyaAllah kemas depan ni tuan-tuan. Daripada pesan dekat saya, ustaz kalau ustaz pi surau Al-Hidayah tu, ustaz tengok, mereka dengar kuliah, mereka tak tulis ustaz. Tak boleh. Ustaz jangan risau, mereka situ pesan mengapai, mereka situ. Saya kata, Alhamdulillah, insyaAllah. Ini orang makam-makam tinggi ni, Imam Syafi'i. InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan semua boleh ingat. Mudah-mudahan. Jadi maaf-maaf, perli tu pun tak faham-faham. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi, cukup sekadar tu untuk malam ni. InsyaAllah nak. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini jadi manfaat pada kita, pada mak, pada saya, manfaat pada kita semua seluruhnya insyaAllah. Dan mudah-mudahan sadis semak kita akan jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke syurga Allah SWT.
dengan syurga yang tertinggi bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ini buku-buku saya, Amalan Kat Darjah. Ini saya susun amalan-amalan daripada bangun tidur sampai tidur balik, tuan-tuan. Ini hidup dalam sunnah Nabi SAW. Hadis-hadis berkaitan dengan apa yang Nabi SAW buat dalam kehidupan daripada bangun tidur sampai tidur balik. Dalam ini ada banyak doa. Banyak doa-doa. Dan ini amalan mengundang kasih sayang Allah, mengundang rahmat Allah SWT. Semua buku saya buku amalan-amalan ni. Nipih-nipih je untuk tuan-tuan ikut, senang untuk tuan-tuan ikut. Yang keduanya, saya juga buka kaunter wakaf untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar Komplek Islam Darul Faizin yang saya bangunkan di Bandar Baru Kedah. Saya jemput tuan-tuan untuk mai ziarah tempat saya tu. Dan kalau tuan-tuan rasa nak tumpang sekali untuk pembangunan Komplek Islam tu, ahlan wa sahlan. Saya sedang siapkan koridor masjid, tukar ganti lantai masjid yang baru sebab dah rosak dah. Kemudian menara masjid saya sedang siapkan, TMB substation dan berapa benda lagi lah dengan kos RM220,000. Tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan. Ada sijil wakaf kita sediakan dan semua kebaikan itu akan kembali pada tuan-tuan insyaAllah. Wallah, saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang menjemput dan saya mohon ampun maaf andai ada sebarang salah bicara dan terkasar bahasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.